Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya sambung eh. Yang linear law semalam kita discuss, dia ada pembetulan. Ada pembetulan. Yang ini 1.02. 1.02. Saya pergi tulis. Ni eh, bacaan ni saya dah masukkan dalam grup yang pembetulan dia. Ha, jadi ini adalah 1.02. Di sini adalah 1.02. So ini adalah 10 kuasa 1.02. Jadi ini N kosong. Ah, cikgu dapat N kosong. Shift log 1.02. 10.4713. Saya beri 4 decimal places. Okay, saya nak selamat. Saya beri jawapan 4 decimal places. Okay, next. Ini kita dah betulkan. So, jawapan saya masih dalam range dia. Okay, jawapan yang sepatutnya masih dalam range eh. Jadi, pembetulan dia tadi yang ini. Saya pergi ambil 1.2. Saya salah baca. 1.2 dah terang-terang dah dekat atas ni. Ha. Ha, nampak carelessnya. Jadi ini satu baris. Jadi ini adalah 1.02. Okay, ini soalan kedua dalam tajuk linear law. Okay, saya bincang soalan tiga. Okay, soalan tiga ni, dia beri nilai X dan nilai Y. A. Ramai murid, yang A, A dia suruh cari log Y sahaja. Tapi ada murid, dia tak buat langsung soalan ni. Sebab apa dia tak buat, dia beritahu dia tak tahu nak buat ni, nak guna ni. Dia tak tahu nak tukarkan kepada linear law. Dia tak tahu nak guna linear law ni. Murid-murid, kalau tak tahu buat ini, sebenarnya awak boleh dapat markah untuk A dan B. A satu markah ini. Hanya tekan kalkulator. A satu markah. Kemudian B, awak lukis graf. Kalau awak rasa awak tak tahu nak buat ini, tak ada masalah. Jangan buat C. Tak payah buat C. Tak payah pening kepala pun tengok. Tapi awak cuba buat nombor A dan B. Bahagian A dan B. A satu markah. A dia suruh buat apa? Dia suruh construct a table for the values of log Y to the base of 10. Okay? Jadi guna sahaja kalkulator. Guna sahaja kalkulator cari nilai sini. Yang ini X dan Y saya salin balik. Okay, macam yang saya sebutkan sebelum ini. Murid ada berlaku kesalahan. Dia tak dapat markah di sini kerana apa? Pertama, kerana dia salah keluarkan ataupun salah salin maklumat. Itu kesalahan pertama. Salah salin maklumat memang habislah. Tak ada markah lah. Kemudian, kesalahan kedua, dia tidak menulis titik perpuluhan yang seragam. Titik perpuluhannya tidak seragam. Ini 0.37, ini 0.22, 0.15, negatif 0.09, negatif 0.16. Tiba-tiba yang ini dia tulis negatif 0.3. Salah. Semua tak di markah. Sebab ini adalah satu markah. Satu markah bermaksud semua betul menggunakan skala yang menggunakan titik perpuluhan yang seragam. Ini soalan nombor tiga. Okey. Bermakna, okay, saya semak jawapan saya. Sebab saya tak semak lagi jawapan, saya main buat aja. Okey. Semua betul baru diberi N satu. Ingat kesalahan murid. Hati-hati ketika menyalin. Kadang-kadang yang ini tak salin tak apa ke? Tak apa. Sebab N1 ni untuk yang log Y sahaja. Saya salin supaya saya senang lihat. Okay? Saya salin sebab saya nak senang lihat di sini.
Kalau awak tak salin tak apa sebab N1 dia hanya pada log Y. Okay. Kalau awak nak salin X dengan log Y sahaja pun boleh. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab graf kita akan ada log Y akan ada log Y melawan X. Jadi dua-dua ni tulis X dengan log Y. Okay. Okay, B. Kesalahan yang saya nyatakan ini, tolong awak dengar betul-betul dan jangan ulang kesilapan yang sama. Okay, soalan B, dia suruh plot log Y against X using a scale 2 cm to 2 unit on the X-axis. Okay, saya dah lukis graf saya. X-axis dia suruh guna setiap 2 cm 2 unit. Dan Y-axis setiap 2 cm 0.1 unit. Okay, draw the line of best fit. Okay, plot log Y. Plot log Y. Log Y mesti paksi Y. Log Y against X. So, yang dia sebut dulu adalah log Y. So, dia adalah paksi Y. So, against X melawan X. So, X adalah pada paksi X. Jadi, bila kita lukis graf. Okay. 3, nilai dia 0.37. 3. Nilai dia 0.37. Okey. Kemudian 5 0.22. 5 0.22. So saya plotkan setiap satu ini dan saya lukis best fit. Sebenarnya lukisan saya ini akan ada dua titik yang tidak kena. Yang ini di atas, yang ini di bawah. So balance. Okey, saya tekankan lagi sekali minimum point, okey. Titik bilangan, the number of point, okay, the number of point, bilangan point ini, kalau you nak lukis graf, at least mesti kena 3 titik. Mesti kena 3 titik sekurang-kurangnya. Kalau you guna hanya 2 titik, salah. Sekurang-kurangnya 3 titik untuk melukis graf linear. Dan pastikan yang lain itu balance. Okay, itu best fit. Kemudian, okay, syarat pertama kalau lukis graf, mesti 3 titik sekurang-kurangnya. Mesti 3 titik sekurang-kurangnya. Bukannya 3 titik sahaja. Sekurang-kurangnya 3 titik. Kemudian mesti balance. Yang tak kena tu mesti balance. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, mesti ada Y intercept. Ingat, Y intercept. Ramai murid tak buat Y intercept sebelum ini. Waktu latihan-latihan yang awak hantar dekat saya, saya tengok ramai tak buat Y intercept. So, mesti buat Y intercept. Mesti buat pintasan Y. Jadi, saya gariskan. Saya dapat begini garisan saya. Selesai untuk 3 markah. Jadi, 3 markah tu untuk markah apa? Pertama, correct axis. Okay, axis betul. Uniform scale. Okay, maknanya log Y betul melawan X. Dan skala yang digunakan betul. Di situ, and one point correctly plotted. Okay, ada satu point betul plotted, K1. Tiga perkara ni. Kalau skala betul, axis betul dan satu point plotted correctly, so K1. Kalau all point correctly plotted, maknanya semua point awak plot dengan betul, kena ke tak kena ke tapi awak plot dengan betul, itu K1. Dan line of best fit itu N1. Okay, itu pemarkahan yang diberi ni. Saya rujuk pemarkahan ini. Okay, next. Soalan C. Soalan C dia kata, using the graph in 8B, menggunakan graph eh. Dia dah cakap menggunakan graph. Find the value of P. Cari nilai P. Jadi barulah kita nak turunkan ini. Kita nak jadikan ini guna linear log. So Y equal to P over Q power of X. So kita guna log. Log both side, kiri dan kanan mesti ada log. So ini log P tolak log Q power of X. X ini bawa depan. Ini jadi log Q. Okay.
Negatif ini saya letak di depan. Negatif log Q base 10. Ini saya letak di depan. X ini saya letak di belakang. Okay, negatif log Q to the base of 10. Saya letak depan. X saya letak belakang. Maknanya yang ini semua saya tukar tempat. Ni letak belakang, ni letak depan. Kemudian saya susun dalam sebutan Y equal to MX plus C. Jadi, dia nak soalan yang pertama nilai P. Nilai P ni adalah C. Saya buat comparison. Saya buat comparison. Log P to the base of 10 equal to C. Jadi tadi C saya adalah 0.6. Tadi pintasan Y saya adalah 0.6. Di sini 0.6. Okey. Jadi P saya adalah 10 kuasa 0.6. So saya dapat P sama dengan 3.9811. Saya beri jawapan kepada 4 titik perpuluhan. Soalan ni dia tak beri syarat. Jadi saya nak selamat. Saya beri jawapan kepada 4 titik perpuluhan. Di mana markah dia? Markah dia apabila awak dapat turunkan menjadi menggunakan linear law ni. Jadi linear ni. Ini P1. Okay, memang akan ada markah bila you jadikan Y equal to MX plus C. Kemudian, you buat comparison dan you tulis nilai yang dari graf. Awak menggunakan graf. This is K1. And jawapan akhir, N1. Okay, next C2. C2. Dia nak suruh cari Q. Dia nak suruh cari Q. So kita buat comparison lagi. Ni log Q. Negatif eh, jangan lupa. Negatif log Q to the base of 10 equal to M. M ni apa? M adalah gradient. So gradient saya ambil dua titik yang kena pada graf. Mesti yang kena pada graf eh. So saya ambil dua titik yang kena pada graf. Saya tulis di sini titiknya supaya senang saya gantikan. Ini adalah tiga tadi dengan 0.37. Yang ini titik yang terakhir saya. 12 dengan negatif 0.31. So saya guna dua titik itu. Okay. Saya ambil negatif 0.31 ini. Tolak dengan 0.37. Negatif 0.31 tolak 0.37. 12 tolak 3. Apa formula gradient? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, kemudian saya selesaikan, saya dapat gradient saya negatif 0.0756. So daripada comparison tadi, negatif log Q to the base of 10 equal to M. M adalah negatif 0.0756. So Q saya ini, saya dapat begini 1.1901. Okay, 1.1901. Markah dia di mana? Markah dia apabila awak buat ini, comparison ini dengan nilai yang betul, P1. Jawapan akhir, N1. Okay, saya tertinggal soalan terakhir, C3. Ada C3. Cari nilai Y when X equal to 1. Okay, soalan 3 ini dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan 1. Daripada graf. Mesti daripada graf. Daripada graf. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Okay, lihat di graf ini. X sama dengan 1. Di mana X sama dengan 1? Di sini X. Ni X, 1. So kita bawa ke graf. Mesti ada dotted line. Ini adalah jalan penyelesaian awak. Bukan dari segi pengiraan sahaja. Yang ini pun dikira penyelesaian awak. Okey, ini. So saya dapat di sini bila X sama dengan 1,
Ini bukan Y eh. Ini bukan terus Y. Ini adalah log Y. Hati-hati. Murid akan confuse di sini. Murid boleh careless di sini. Bacaan paksi Y, this is log Y. Bukan Y. So, berapa log Y kita? 0.52. 0.52. Log Y eh. Log Y 0.52. Log Y to the base of 10. So, Y equal to 10 to the power of 0.52. Macam mana nak tekan? Tekan shift, tekan log. Tekan shift, tekan log. So, 0.52. Dapat jawapan 3.3113. Y sama dengan 3.3113. So markah dia berapa? Hanya satu markah. Jawapan akhir satu markah. N1. Okay, boleh faham soalan nombor 3? Boleh faham soalan nombor 3? Boleh cikgu. Okay, sekarang soalan nombor 4. Saya bincang juga sebab soalan linear law ni adalah soalan yang sedang tapi murid tak nak buat latihan. Murid tak nak buat latihan. Bila dia tak nak buat latihan, dia akan senang melakukan kecuaian waktu exam nanti. Okay, soalan A. Soalan A, dia dah beri Y dekat soalan dia ada ini. Y equal to HX plus K over HX. Okay, tak apa, kita jangan buat ini lagi. Kita buat yang A. Apa soalan A? Soalan A dia suruh plot XY against X squared. Okay, by using a scale of 2 cm to 5 unit on both axes. Hence, draw the line of best fit. Okay, soalan ini dia suruh terus draw graph. Tapi, langkah dia, awak mesti bina table. Walaupun dalam soalan dia tak beritahu suruh cari XY and X squared, awak kena bina sendiri. Sebab dia dah beri plot XY against X squared. So you need the data of XY and the data of X squared. So you need to use table to find the value. Okay, you write in table. So XY kita darabkan saja XY, XY, XY. Darabkan setiap satu ni. Kemudian X squared ini kita buat kuasa 2 bagi X squared setiap satu ini. Ingat guna 2 titik perpuluhan. Seragam 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Okay. Kemudian kita lukis graf. Okay, saya dah lukis graf saya begini. Ini graf saya. XY against X. X square. XY against X square. Okay, XY against X square. Okay, saya dah lukis graf dan saya dah garis. Kemudian, soalan B. Use the graph in A. Find the value of H. Okay, guna graf di A. Cari H. Okay, baru kita masuk ini. Macam yang saya sebut, ada murid tak nak, takut nak buat ini. Dia tak reti. Tak ada masalah, awak buat soalan A, awak lukis graf, awak dah dapat 5 markah. Rather than you get 0 sebab tak buat, lebih baik you dapat 5 markah. Okay, so daripada Y sama dengan HX tambah K over HX, bukanlah saya galakkan awak tinggal terus soalan B. Ini bagi murid yang memang rasa stres bila nampak soalan ni, dia tak tahu buat langsung. Ah, you buat je graf tu dengan table. Okay, tapi cuba dengar penerangan saya ini. Kalau rasa boleh faham, cuba buat juga. Okay, cuba buat juga soalan ini. Kalau boleh faham penerangan hari ini, cuba buat nanti. Buat banyak kali sebelum exam, insyaAllah boleh. So, yang ini yang dia beri, macam mana kita nak relatekan dengan graf kita? Sedangkan graf kita bukan Y. Graf kita adalah XY. Jadi, kita kena tukar Y ini menjadi XY. Macam mana cara dia? Kita kena darabkan dengan X. Kita tak darab X satu sahaja. Kita darab X dengan semua sebutan. So, darab X, XY equal to HX, darab X, HX squared
plus K over HX darab X. Setiap satu ni darab X eh. Setiap satu ni darab X. So ini potong-potong dapat K over H. So saya boleh buat comparison linear law. This is Y. XY ini adalah Y. X squared saya adalah X. Okay. Yang ini H ini M. K over H is C. Jadi soalan yang pertama dia nak cari H. Dia nak cari H, kita boleh ambil terus di sini. So H equal to M. Ambil sini comparison. H equal to M. Sebab X ni X squared. Y ini XY. Jadi M equal to H. So guna gradient. Kita ambil titik. Tuliskan titik yang mana. Yang ini. Saya ambil ini. 25, 5, 5. Kemudian lagi satu. Sebab dua-dua titik ni kena. Dua-dua titik yang kena. Saya nak guna titik yang paling jauh. So yang ini yang kena pada garisan dan paling jauh. 6.25, 17.50. Oh, lagi satu eh, kesilapan murid. Apa lagi satu kesilapan murid? Dia buat begini. Ini dia dah buat table, betul. Dia plot salah. Dia plot terbalik. Sepatutnya paksi X 6.25 tapi dia buat paksi X 17.50. Dia terbalik. Dia ingat ini X, ini Y. Okay, tulis betul. Tulis pada paksi betul. Tapi bila dia transfer dekat jadual, pada graf, bila dia transfer nilai dari jadual ke graf, dia terbalik. Dia tak ambil bacaan 6.25, 17.5. Dia ambil 17.5, 6.25. So nanti graf memang akan jadi salah. Okay, itu kesalahan murid. Dia plot terbalik. Dia plot terbalik. Okay, sambung tadi. Okay, guna rumus gradient, saya tolakkan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So terus saya dapat H sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, yang kedua nak dapatkan K. So kita buat comparison. KH sama dengan C. So K over H sama dengan C. C saya adalah 5. C ini Y intercept, pintasan Y. Pintasan Y saya di sini adalah 5. Jadi K per H sama dengan 5. H tadi kita dah dapat 2 kan? Jadi K per 2 sama dengan 5. K sama dengan 10. Selesai untuk B2. Sekarang B3. Y, nilai Y when X equal to 4.123. Okay. Nilai Y bila X sama dengan 4.123. 4.123 ni adalah X. Pada graf awak, dia adalah X kuasa 2. Dia adalah X kuasa 2. Jadi saya kuasakan 2, saya dapat penghampiran dia 17. Jadi saya ambil pada graf ini 17. Saya bawa ke graf. Saya bawa ke kiri. Saya dapat 39. Okay, 39. Jadi 39 bukan Y eh. 39 baru XY. Belum habis lagi. 39 adalah XY. Jadi 39 adalah XY. Jadi Y sama dengan 39 per X. Tapi X kita dia dah beri tadi 4.123. Jadi gantikan saya dapat Y sama dengan 9.4591. Okay. Di mana pemarkahan dia? Tadi A tadi 5 markah. 5 markah bermaksud ini satu row ni, satu baris ni N1. Ini semua betul, satu baris ni juga N1. So sini 2 markah. Kemudian graf, graf 3 markah. Graf biasanya 3 markah. Paksi you plot dengan, you tulis exist dengan betul uniform scale. So itu K1. Semua point betul, semua point betul, itu K1, best fit N1. Okay, selesai nombor 4. Oh, 4B, 4B pula. 4B ada 5 markah juga, di mana pemarkahan dia? Okay. Pemarkahan dia di sini, ini H. So, di sini K1. Ini, ini bukan. Di sini, di sini. Di sini awak dapat tukarkan ini. Ini KP1.
A. Yang ini N1. Jawapan akhir sini N1. Yang ini jawapan akhir N1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia mesti ada markah untuk jalan kerja. Yang ini, sebab dah ada dekat sini, dia nak cukupkan 5 markah kan? Jadi tak ada di sini. Kadang-kadang ada juga markah di sini. Sini tak ada markah, ini ada markah. Tu saya kata pemarkahan ni dia kadang tak, dia tak tentu. Nak tak nak awak kena tulis dengan lengkap sebarang penyelesaian awak. Okey, boleh faham nombor 4? Boleh cikgu. Okey, next. Nombor 5, last one. Pada kita masuk ke ordinat geometrik. Okey, nombor 5. Nombor 5 soalan dia ringkas. Dia bagi XY. Dia bagi XY. Kemudian dia kata, bina satu jadual bagi nilai-nilai XY. So, nilai XY senang. Kita darabkan saja. Tapi ingat, hati-hati murid. Kalau yang ini 5, 7, 11, 13, 15. Saya letak je semua 2 titik perpuluhan. Cuma yang ini je sebab kita tak tahu nilai H dia kan. Jadi yang lain semua saya letak 2 titik perpuluhan. Tengok yang atas ni pun dia letak 2 titik perpuluhan dalam soalan. Kita seragamkan dia. Okay, kita seragamkan dia. Ini pun sama. Kita ikut. Dia seragam, kita seragam. Mesti seragam. Mesti seragam. Titik perpuluhan dia mesti sama. Okey, di situ dah. Kemudian soalan B. Dia suruh plot. Okey, saya cek jawapan saya dengan skema. Okey, betul. Semua betul. Jadi di sini adalah N1. Okey. Soalan B. Plot XY melawan X. Okey, XY melawan X. XY melawan X. XY atas melawan X. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. So skala betul di sini biasanya akan dapat 1 markah. Skala betul dan at least 1 poin betul, itu 1 markah. Kemudian semua titik betul K1. Best fit N1. Kebiasaannya itulah dia punya markah dia untuk graf. Kebiasaannya. Okey, daripada graf. Selesai ya. B saya selesai 3 markah. Okey. Daripada graf, ingat C itu mesti daripada graf. Daripada graf, cari nilai H. Okey, cari nilai H. Daripada graf, kita tahu ini bacaan yang ketiga. Bila X sama dengan 3. So, guna dash line ataupun dotted line. X 3 bawa ke graf, saya dapat 9. Bermakna, ini XY kan? Ini nilai XY kan? Ini pada nilai XY ini 9. Bermakna, 6H ini sama dengan 9. Jadi, H sama dengan 9 per 6. H dapat 1 point. Oh, Allah, sorry. H sama dengan 1.5. Jadi di mana permakahan dia, awak baca pada graf awak itu K1, ini N1. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Soalan ini tak sama macam yang lain. Kalau soalan lain, dia bagi function dia. Dia bagi persamaan dia, equation dia. Tapi soalan ini dia suruh awak yang bina persamaan. Soalan ni dia suruh awak yang bina persamaan. Jadi awak mesti cari apa itu M, awak mesti cari apa itu C daripada graf. Jadi M saya ambil 2 titik pada graf. Saya ambil titik yang kena pada line saya dan paling jauh. So yang kena sini. 6, 15 dan paling jauh. Yang ini saya ambil ini 1, 5. Ini 1, 5. Kita tuliskan poin kita tu supaya senang kita baca nanti. So 15 tolak 5 per 6 tolak 1. Saya dapat gradient saya 2. Kemudian nilai C saya, pintasan saya 3.
So C sama dengan 3. Jadi saya boleh gantikan dalam saya punya linear law Y equal to MX plus C. M saya 2, C saya 3. Tetapi Y tak boleh biar bagi, macam ni. Sebab Y pada graf kita pada paksi Y adalah X. Y pada paksi X adalah X. Yang ni capital Y, ini capital X. Kita tentukan kepada sebutan yang sebenar. Kemudian soalan dia nak beri sebutan Y sahaja dalam X. Beri sebutan Y. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Maknanya yang kiri hanya nak Y saja. Bila saya nak Y saja, X saya kena hilangkan. Bila saya nak hapuskan dia, saya kena bahagi dengan X. Jadi XY bahagi X dapat Y. 2X bahagi X dapat 2. 3 bahagi X dapat 3 per X. Jadi Y sama dengan 3 per X tambah 2. Itu adalah jawapan dia untuk soalan C2. Okay, dia ada berapa markah di situ? Dia beri 2 markah. Nilai M, nilai C, kalau betul 2-2 baru dapat K1. Jawapan akhir N1. Okay, 2-2 jawapan betul baru K1, yang ini N1. Okay, seterusnya. Seterusnya, nilai K. C3 tanya nilai K. Apabila Y sama dengan 2K per X dan X sama dengan 4.5. Okay, yang ini Y sama dengan 2K per X ni. X ni kalau saya bawa ke kiri, saya dapat paksi Y, XY. Saya dapat XY. Ini adalah bacaan pada paksi Y. 2K. Bermakna bila X sama dengan 4.5, okay, pergi pada graf. X sama dengan 4.5, pergi kepada graf dan gerakkan ke kiri. Saya dapat ini 12. 12 ini adalah nilai 2K. Okay, sebab XY sama dengan 2K bila X sama dengan 4.5. Tu makna dia. XY 2K apabila X sama dengan 4.5. Dan kita dah lihat pada graf tadi, bila X sama dengan 4.5, XY kita adalah 12. Jadi 2K sama dengan 12, K sama dengan 6. Okay, berapa pemarkahan dia di sini? 2 markah juga, XY 12. Awak tulis XY 12, 1 markah. Jawapan akhir N1. Apa pun yang atas ni mesti kena tunjuk. Mesti kena tunjuk. Bimbang, dibimbangi waktu skema yang akan datang. Kalau ada keluar macam ni, bimbang dekat sini yang dekat sini yang K1. Sebab tu kita kena tulis dengan lengkap. Sebab skema ni berubah-ubah. Jadi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 markah untuk linear law. Bukan sikit banyak. Linear law punya markah 10 markah. Okey, untuk yang inilah, untuk soalan ini. Akan datang tak tahulah berapa markah dia. Boleh faham tak setakat ini? Soalan linear law. Boleh, cikgu. Good. Yang lain? Boleh faham? Boleh, cikgu.